Halo teman-teman mahasiswa dan mahasiswi pasca sarjana IPB, saya ingin menyampaikan untuk pembayaran UKT semester ganjil dimulai pada tanggal 22 sampai dengan 27 Juli 2019. Namun ada pengecualian bagi teman-teman program magister yang SKL-nya sudah terbit dan teman-teman program doktoral yang sudah terdaftar pada sidang promosi terbuka bisa mengajukan untuk mengurus surat pernyataan tidak melakukan pembayaran UKT semester ganjil 2019-2020 ke Sekretariat Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Surat tersebut berlaku apabila terbit SKL dan jadwal sidang promosi terbuka sebelum tanggal 30 Agustus 2019. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa melihat link di bawah ini. Terima kasih dan semoga infonya dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian.